Kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah, Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah roh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin, Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, siang hari yang berbahagia ini insya Allah kita akan membahas tentang empat golongan wanita atau empat golongan manusia yang dirindukan oleh syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dahsyat nih pengajiannya. Ya, kita dirindukan oleh syurga, bukan kita yang merindukan syurga. Sekarang saya tanya kepada ibu-ibu, boleh enggak kita beribadah, tapi ibadah kita itu boleh enggak kita beribadah? Tapi ibadah kita itu tujuannya adalah untuk masuk syurga, boleh enggak? Boleh. Boleh enggak? Boleh. Kan saya sering dengar kayak gini ya, katanya, kata orang ibadah itu untuk mengharapkan ridho Allah, tidak boleh untuk mengharapkan surga, pernah dengar gitu? Nah sekarang saya tanya, boleh enggak ibadah tapi tujuannya adalah supaya kita mendapatkan surga, boleh? Kan sering dengar gitu ya, jangan ibadah, ibadah itu untuk ridho Allah, kan katanya gitu ya, boleh? Maka jawabannya adalah boleh. Karena kenapa? Karena Rasulullah juga banyak mengiming-imingi para sahabat dengan surga. Jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Bahwa surga itu di bawahnya mengalir sungai-sungai, maka orang akan abadi di dalamnya. Jadi boleh aja ibadah untuk mendapatkan surga. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, tapi di antara banyak orang ada orang-orang yang orang itu sangat dirindukan oleh surga. Siapakah orang-orang yang dirindukan oleh surga ini? Kita mulai. Yang pertama, orang yang dirindukan oleh surga adalah orang yang hifzul lisan, orang yang mampu menjaga lidahnya. Ya, orang yang mampu menjaga lidahnya. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang cinta Allah, cinta hari akhir, berkata baik-baik, kalau tidak diam. Bu, banyak orang bilang kayak gini, Bu. Orang bilang kayak gini, Bu. Apalah arti sebuah kata, gitu ya. Saya mau sampaikan, kata-kata itu sangat berarti. Karena dalam kata-kata itu ada hukumnya. Dalam kata-kata ada hukum. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban. Dan setiap lidah kita pun akan diminta pertanggungjawaban. Kalau ada orang bilang apalah arti sekedar kata, itu salah. Coba kita perhatikan. Talak itu muncul karena kata-kata. Talak itu kan pakai kata-kata. Nggak bisa talak diam aja, nggak bisa. Suami ibu pergi keluar rumah 2 tahun tidak jatuh talak kalau tidak pakai kata-kata talak. Yang kedua, murtad itu pakai kata-kata. Mu'alaf pakai syahadat, pakai kata-kata, betul? Ijab kabul pakai kata-kata. Jadi kalau ada orang bilang apalah arti sebuah kata, itu salah. Bahwa dalam kata-kata ada dosa dan pahala. Murtad kata-kata, mu'alaf dengan kata-kata, ya kemudian ijab kabul dengan kata-kata, orang menikah dengan kata-kata, talak dengan kata-kata, rujuk pun dengan kata-kata. Jadi kata-kata ini sangat berpengaruh. Maka lisan ini harus dijaga. Coba saya tanya sama ibu-ibu, misalnya saya ini sebel sama Bu Itin, sebel kali saya, tapi saya simpan, tidak saya ucapkan. Saya berdosa enggak? Tidak. Saya berdosa enggak? Tidak. Sebel saya nih ya, tapi saya tahan, enggak saya ucapkan. Dosa enggak? Tidak. Tidak, asal jangan keluarin kata-kata. Cuma dalam hati aja, enggak dosa. Sekarang saya sebel dengan Bu Itin, tapi saya ucapkan dengan kata-kata. Dosa saya kalau nyakitin? Dosa. Nah, jadi kata-kata itu sangat bermakna. Makanya orang bisa masuk surga karena kata. Orang bisa masuk neraka karena kata-kata. Makanya saya sering bilang kepada jemaah, kurangi menyakiti hati orang lain. Karena setiap hati orang yang kita sakiti, kita akan diminta pertanggungjawaban. Kalau saya menyakiti Bu Itin di dunia, saya tidak bisa minta maaf kepadanya di dunia karena saya gengsi. Apakah saya lepas dari hukuman? Tidak. Akan ketemu nanti di padang mahsyar.
Innallah ahkamul hakimin. Saya akan memberikan pahala saya ke beliau karena saya pernah menceritakan beliau. Hati-hati, orang beriman adalah orang yang mampu menjaga kata. Padahal udah dijaga pun bisa aja orang tersinggung karena kata-kata kita, betul? Apalagi tak dijaga sama sekali. Maka ada kaidah fakil qabla an ta'zima. Berpikirlah sebelum berbicara. Karena kata-kata kita tidak tahu hati mana yang tersakiti. Kalau kita boleh milih, Bu, lebih baik lagi kita ini disakiti daripada kita yang menyakiti. Lebih baik kita dizolimi daripada kita yang menzolimi. Lebih baik kita dikhianati daripada kita yang mengkhianati. Dibenci enggak apa-apa, asal jangan jadi pembenci. Ya, dihina enggak apa-apa, asal jangan kita yang menghina. Kenapa? Karena orang-orang yang kemudian dia melakukan kejahatan kepada orang lain, maka dia kena dosa. Tapi kalau dia korban, maka dia tidak berdosa. Jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, makanya Khalid bin Walid setiap keluar rumah dia selalu berdoa, "Ya Allah, jangan sampai lidah dan perbuatanku menyakiti hati orang lain." Kalau saya tambah, "Ya Allah, jangan sampai lidah dan perbuatanku menyakiti hati orang lain." Andaikan harus ada yang tersakiti, lebih baik kita yang disakiti. Kenapa? Karena kalau kita yang disakiti, kita ngerti cara memaafkan orang. Kalau orang kita sakiti, belum tentu dia pandai memaafkan kita. Ingat ya Bu, urusan dengan manusia bukan cuma di dunia saja. Urusan dengan manusia itu di dunia dan di akhirat. Tidak akan selesai. Ibu dengan anak, dengan suami, tak akan selesai di dunia. Semuanya akan sampai ke akhirat. Banyak dalil yang mengatakan orang-orang yang taat ibadah terhenti masuk surga karena tak menjaga katanya dengan manusia. Bayangkan nanti ibu rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, rajin ibadah, tapi banyak orang yang ibu sakiti kata-katanya, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah nanti waktu ibu masuk surga, ibu masuk surga terhenti karena orang itu menuntut kita. Na'udzubillah. Makanya jangan terlalu sering merespon banyak hal. Jangan terlalu sering mengomentari banyak hal. Karena kenapa? Karena dalam hidup orang gak ada kolom komentar. Kerjakan bagian kita, biarkan Allah yang mengukurnya. Hati-hati, pikirkan betul apa kira-kira kata-kata yang bakal menyakiti dan mana yang tidak. Termasuk dengan suami. Jangan sakiti suami, baik saat sendiri maupun saat bersama. Kalau seandainya suami tak suka misalnya, ibu nge-like atau di-like oleh mantan misalnya. Kan suami tak tahu juga. Maka jangan ibu terima, jangan lakukan. Bayangkan kalau dia tahu dia pasti sakit. Nah inilah yang ingin saya sampaikan kepada kita semuanya. Jangan pernah nyakitin hati siapapun. Ya, pedih kita kalau orang tersakiti karena kata-kata kita, apalagi orang-orang yang dekat dengan kita. Insya Allah. Oke, ini ciri orang yang pertama yang dirindukan oleh surga. Orang tidak tersakiti karena kata-kata dia. Tadi pagi saya dapat pertanyaan live dari jamaah saya. Ustazah, apa hukumnya buka aura? Tahu buka aura? Saya pun baru tahu dari jamaah. Ada namanya buka aura. Buka aura itu katanya ustaz juga yang membuka supaya auranya terpancar. Entah apalah. Nah, gak tahulah. Iya. Iya, ada katanya buka aura, ya kan? Maka saya bilang kepada ibu-ibu semuanya, tidak ada itu buka aura, aurora, enggak ada. Tidak ada itu. Ya syirik itu. Cukup kita jaga untuk 24 jam, minum air putih supaya kesehatan kulit terjaga. Ketemu orang senyum, saling menghargai orang, dimanapun kita semua dianggap setara. Setiap orang pengen dihargai, senang melihat orang senang, sedih melihat orang susah, menghormati orang, happy bertemu dengan orang. Terbuka auroranya tuh, ya kan? Terbuka tuh. Tapi kalau ketemu orang suzon, ketemu orang nyakitin perasaan orang, ada orang sukses diremehkan, ada orang susah dibilang tulah, enggak jelas. Jadi enggak ada aura kita terbuka. Jadi sebenarnya aurora dan aurat itu, aura itu, entah apalah pokoknya, itu semua tergantung kita. Enggak ada tuh buka aura-auraan.
Ya, kalau kita punya akhlak yang baik, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ya, Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Cukup jaga kesehatan, banyak minum air putih biar kulitnya terjaga, isi asupan protein, kemudian wudu 24 jam, jangan tinggal sholat, maafkan orang, ketemu dengan orang semua dianggap sama, tak ada di atas, tak ada di bawah, semua sama, iya kan? Ah, maka insya Allah keluar auranya itu udahlah. Ya, tak ada ceritanya buka aura-aura gitu ya, itu syirik. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sekarang banyak tuh profesional buka aura-aura. Nah, ya kan? Teman saya ikut juga dia. Cuman setelah ikut, itu juga bentuknya. Kok gitu kali, Nel? Itu juga udah kularang ikut juga, ya kan? Nah, itu ya. Itu juga bentuknya. Beda-beda. Oke? Okay? Nah, jangan ya, jangan lakukan kesyirikan. Itu yang pertama, jadi orang yang dirindukan oleh syurga. Yang kedua, ini penting walaupun cuma teoritis. Ya, tetapi ini sangat penting ya. Yang kedua adalah ciri orang yang dirindukan oleh surga. Yang kedua yaitu orang yang rajin membaca Al-Qur'an. Kemarin kita sudah ada belajar tahsin periode yang dulu-dulu ya. Di sini ya, kita belajar tahsin walaupun menggigil-gigil belajar ya kan. Ah, tapi kita belum gigil ya. Ya, kita belajar tahsin. Saya mau sampaikan kepada ibu-ibu semuanya bahwa belajar Al-Qur'an, bahwa membaca Al-Qur'an itu harus tiap hari. Saya ulang ya. Baca Qur'an harus tiap hari. Ibu-ibu udah usia 30-an, 40-an, 50-an, baca Qur'an harus tiap hari. Saya sering sampaikan begini. Bu, baca Qur'an tidak bikin hati baca Qur'an tidak bikin masalah hilang. Dengan baca Qur'an masalah tetap ada. Dengan baca Qur'an orang maksiat tetap ada. Dengan baca Qur'an suami yang nyebelin tetap ada. Dengan baca Qur'an tetangga yang bikin sakit hati tetap ada. Dengan baca Qur'an anak yang melawan tetap ada. Dengan baca Qur'an orang-orang fitnah dan zalim tetap ada. Al-Qur'an bukan membuat kita terhindar dari masalah. Masalahnya tetap ada. Cuman setidaknya dengan kita baca Al-Qur'an kita lebih tenang menghadapinya. Paham ya? Jadi jangan bilang sama saya, Ustazah saya udah baca Qur'an saja, tapi gitu-gitu juga nasib saya. Ya banyak juga orang zalim dengan saya. Al-Qur'an tidak bikin masalah hilang. Dengan baca Qur'an masalah tetap ada. Cuman setidaknya dengan baca Qur'an kita lebih tenang menghadapinya. Ustazah saya gak bisa baca Qur'an. Saya baca Qur'an masih terbata-bata. Saya baca Qur'an masih susah. Saya masih belajar. Gak ada masalah. Faqra'ul Qur'an mastata'tum. Bacalah Al-Qur'an sesuai dengan kemampuan kita. Gak ada masalah. Ustazah kata Pak Ustadz kalau baca Qur'an salah berdosa. Ustazah kata Pak Ustadz kalau baca Qur'an salah berdosa. Tidak ada. Ibu baca Qur'an salah tidak berdosa, Bu. Tenang aja. Kenapa? Kenapa? Karena ada dalil bunyinya begini. Al-mahirum bil Qur'an ma'asafaratin kiramim bararah. Siapa yang membaca Qur'an maka mahir membacanya, maka dia akan dikelilingi para malaikat Allah. Lalu gimana kalau terbata-bata? Muaman qara'al Qur'an, siapa yang baca Qur'an watata'tok dan terbata-bata dia membacanya, maka dia dapatkan dua pahala. Pertama karena bacaannya, yang kedua pahala karena susahnya dia membaca. Susah baca Qur'an dapat pahala. Bayangkan, susah baca Qur'an dapat pahala. Coba ya, berapa sih pahala baca Qur'an itu? Saya jelaskan. Ada dalil. Man qara'al Qur'an harfan, siapa yang membaca Qur'an satu huruf, falahu hasanatun, maka dia dapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyrati amsalihah. Satu kebaikan dikalikan dengan 10. Satu kali 10 berapa? Satu kali 10 berapa? 10. La akulu alif lam mim harfan. Saya tak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakinna alif harfan, lam harfan, mim harfan. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi alif lam mim berapa huruf? Tiga. Tiga. Satu kali...
3 kali 10 berapa? 30. Oke, jawab. Jumlah juz dalam Quran berapa? 30 juz. Jumlah surat dalam Quran berapa? 114. Jumlah ayat dalam Quran berapa? 6.666 ayat. Jumlah kata dalam Quran berapa? 77.429 kata. 77429. 77429. Sekarang jumlah huruf dalam Quran berapa? Udah pernah 323.000 huruf. 323000. 323000. 323.000 huruf. Tadi satu huruf pahalanya berapa? 10. 323.000 kali 10 berapa? 3.230.000 pahala yang kita dapatkan kalau kita hatam Quran dari awal sampai akhir. Masya Allah. Ustazah, terus kalau salah gimana? Salah enggak apa-apa. Susah baca Quran dapat dua pahala. Pahala karena bacaannya, pahala karena susahnya dia membaca. Jadi Bu, walaupun punya anak kecil, bacalah 2 ayat, 3 ayat satu hari, lakukan 40 hari, 15 menit aja satu hari, rasakan perbedaannya. Kita akan lebih tenang. Yang kita cari dalam hidup ini ketenangan. Dan ketenangan itu ada dengan baca Quran. Ala biqira'atil Quran tatma'innul qulub. Hanya dengan baca Quran hati akan menjadi tenang. Teorinya itu ada, penelitiannya juga ada. Dikumpulkan 30 orang yang tak baca Quran, dikumpulkan 30 orang yang baca Quran. Yang baca Quran itu adrenalinnya lebih stabil dibanding yang tak baca Quran. Hidup ini udah terlalu rumit, ya, penuh dengan rasa sakit, penuh dengan banyak luka. Maka Al-Quranlah yang menjadi tamengnya. Rasakanlah, nanti kita akan lebih tenang menghadapi segala masalah. Dalam hidup ini yang dicari bukan bahagia, tapi tenang. Beda bahagia dengan tenang. Kalau bahagia itu gampang dicari, ketenangan susah. Ibu ada uang 50 juta, jalan-jalan ke Eropa, pergi ke Eropa Utara, ibu bahagia. Tapi kalau sampai Pekanbaru, yang namanya hati tak tenang, ada masalah lagi, sakit lagi kepala. Karena bahagia cuma sementara, ketenangan itu selama-lamanya. Bayangkan ya, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya sudah sering cerita, saya ceramah di Alam Mayang. Waktu saya ceramah di Alam Mayang, ada orang naik motor Beat, ya, suaminya, di depan suami ada 2 anak, di belakang suami ada 2 anak lagi, di belakang 2 anak ada ibu. Bayangkan, berenam orang satu motor, naik motor Beat. Ibunya itu udah mau terjatuh, saya tengok deh orang ini mau kemana lah. Rupanya saya mau ngisi acara di Alam Mayang, adik ikut pula ke Alam Mayang. Ya, orang ini ke Alam Mayang, kata saya. Saya kepo nih ibu-ibu, bapak-bapak nih mau kemana. Saya bilang sama jemaah saya, Bu bentar ya, saya telat. Kenapa? Pokoknya telat aja lah. Saya kepo nih orang 6 mau kemana. Karena di motor dia ketawa-ketawa. Lalu kemudian saya dia mutar-mutar-mutar, saya ikut juga mutar-mutar. Sampailah di satu tempat di bawah pohon, mereka bentang tikar dari karton yang sudah jelek dan koran yang sudah jelek. Setelah mereka bentang, kemudian mereka ambil nasi bungkus, lalu mereka buka 2 nasi bungkus, 6 orang. Bayangkan. Tapi apa yang terjadi? Anaknya lari-lari, suaminya happy, istrinya ceria. Dalam hati saya, inilah ketenangan, keberkahan yang sesungguhnya. Tenang hati mereka, apapun kondisi nasib mereka. Sementara banyak teman-teman saya, rekan-rekan kita, dalam mobil mewah berantuk-antuk berkelahi dengan suaminya. Itulah tak ketenangan, itulah tak tenang. Kemarin saya makan sate di Bares Solo. Di Bares Solo. Sate dangwang-dangwang. Enak betul satenya. Saya makan, di depan saya ada suami istri yang di depannya udah ada sate yang enak tadi. Tapi bertengkar ribut berdua, tunjuk-tunjuk hidung, tunjuk-tunjuk muka. Dalam hati saya tak terasa enaknya sate karena ribut. Itulah kehidupan yang tak berkah. Sementara orang yang susah
senang, nasi bungkus, dua, makan berenam. Ini sate mantap, tak terasa lagi indahnya sate itu. Udah macam hantu sate itu nampaknya, karena mereka ribut-ribut. Itulah ketidakberkahan. Maka keberkahan tak bisa dibeli dengan uang. Ketenangan hanya dibeli dengan baca Quran. Jadi kalau banyak galau-galau, banyaklah baca Quran. Sekarang orang galau bukan karena ada masalah. Tak ada masalah pun galau. Kenapa engkau risau? Nak tahu dong? Aku risau-risau aja nyok. Iya, risau kenapa? Nggak tahu aku dong. Kenapa ya? Kayaknya ada yang ceritain aku, suzon pula. Jadi, nggak ada masalah juga loh. Nah, itu ciri-ciri hati tak tenang. Kadang-kadang ya, yang digalaukan tuh hal yang nggak penting. Saya tuh bingung loh. Saya telepon teman saya jam 2. Hai, Bray. Sister, nanti mau kemana? Sore rencananya aku mau makan bakso, Nel. Oke, dah. Jam 3 saya telepon. Jadi belum makan bakso. Belum lagi bingung aku makan gak ya? Makan gak? Bakso aja bingung cowoknya. Makan gak ya? Makan gak ya? Malas aku mager tapi aku pengen. Setengah 4 saya telepon lagi. Gimana? Jadi gak baksonya? Deh jadi gak ya? Jadi gak ya? Mau ganti baju malas, mau ganti baju malas. Ujung-ujungnya gak jadi. Sekarang saya bilang, kenapa sih untuk bakso aja galau? Kenapa gak diputuskan aja? Makan-makan gak? Ngapain 2 jam makan enggak ya, makan enggak ya, dari jam 2 sampai jam 4 tanpa kita sadari itu menghabiskan energi loh. Enggak penting gitu. Enggak penting meragukan itu. Kecuali ragu aku sholat witirnya sebelum tidur atau tengah malam ya, sebelum tidur. Itu oke lah ya kan ya. Ini bakso. Itu hati-hati, itu ciri kegalauan. Enggak penting pun digalaukan. Mau jalan-jalan sesama ibu-ibu IIKBM, ya. Betul ya? Jalan-jalannya bulan depan, ikut enggak ya? Sebulan berpikir. Menjelang sebulan itu ada beban, ikut enggak ya? Putuskan aja langsung, pigi-pigi, enggak. Setelah diputuskan, pop, jangan dipikirkan lagi. Ini banyak sifat-sifat kayak gitu. Ya, teman-teman saya banyak seperti itu. Aku mau cari durian Lanel. Pigi enggak ya? Dia enggak entah tahu, dia entah mempertimbangkan apa. Saya juga enggak tahu. Kenapa? Pigi enggak? Apa sih yang membuat dia ragu? Tuh saya enggak ketemu. Saya tanya, kenapa ragu? Cuma tinggal pergi dan enggak. Enggak tahu aku dong. Pigi enggak ya? Itu. Jadi galaunya itu enggak penting gitu loh. Ini ada yang pernah rasakan seperti ini? Ayo. Sering ya? Untuk hal yang enggak terlalu urgen dan selama ibu mempertimbangkan pigi enggak ya, itu akan menghabiskan energi dan mendatangkan ketidaktenangan. Nah. Nah, jadi gitu ya, enggak tenang kita. Nah, jadi kalau kayak gitu kita rajin-rajinlah baca Quran, Bu. Karena itu efeknya adalah dari Al-Qur'an. Coba ya. Kehidupan kita ini dibagi 3. Now, sekarang, future, masa yang akan datang, past tense, masa lalu. Sekarang, masa depan, masa lalu. Banyak orang yang hidup sekarang tapi otaknya ke masa depan. Ini cerita dari jemaah saya. Ustazah, saya pusing. Ngapa? Bulan depan saya harus bayar kontrakan. Bulan depan kayaknya suami saya di PHK. Bulan depan anak saya harus bayar SPP. Saya tanya sama dia depan saya. Jadi masalah ibu intinya apa? Intinya bulan depan Ustazah, suami saya kayaknya di PHK. Anak saya kayaknya harus bayar SPP. Kontrakan harus dibayar. Sekarang masalah ibu apa? Itu masalah saya Ustazah. Bulan depan saya harus bayar SPP anak. Bu, sekarang masalah ibu apa? Ya itu masalahnya Ustazah. Itu masalah ibu bulan depan yang belum tentu terjadi. Sekarang masalahnya apa? Kalau sekarang enggak ada masalah dosa. Kenapa pusingnya sekarang? Masa depan cuman disiapkan. Coba ibu nabung, gimana ceritanya biar bayar SPP anak? Coba ibu mulai siapkan pekerjaan untuk suami apa? Jangan difikirkan. Akhirnya menjelang bulan depan saya diamkan dia sampai 2 bulan. Bulan ketiga saya telepon.
Ibu, gimana enggak ketemu sama saya lagi? Ustazah, rupanya anak saya dapat beasiswa Ustazah. Suami saya enggak jadi PHK Ustazah. Akhirnya saya bisa bayar kontrakan Ustazah. Akan bisa kan, kata saya. Iya, tapi saya enggak tidur sebulan Ustazah. Siapa yang nyuruh enggak tidur sebulan? Coba. Jadi kita itu selalu banyak overthinking. Baru macet, aduh kalau telat gimana ya? Kalau telat gimana ya? Kalau telat gimana ya? Datang aja lah dulu. Macet tuh nikmati dulu. Jangan banyak pikiran. Banyak kali kalau ya, baru mau nasihatin orang, kalau dia marah gimana ya? Kalau dia marah gimana ya? Kalau dia benci gimana ya? Maka kita tak tenang. Kita ini maaf ya, ini agak kasar tapi ini quote on quote. Terlalu banyak berpikir melebihi profesor dan bertindak lebih sedikit dibanding orang buta. Banyak kali pikiran, semua ada dipikirkan. Kalau baru mau jemur pakaian, kalau mendung gimana ya? Kalau hujan gimana ya? Banyak kali pikiran. Terlalu pintar dan terlalu cerdas, kecuali jemaah di sini. Nah, itulah tuh hal-hal yang membuat kita itu menjadi tidak tenang. Oke? Terakhir yang ketiga, jadi ibu-ibu baca Quran biar kita hidup lebih slow, lebih tenang, lebih wise, lebih bijaksana. Terakhir yang ketiga, yang pertama tadi jaga lidah, yang kedua rajin baca Quran, yang ketiga ciri wanita dirindukan oleh surga adalah yang taat dan berbakti kepada suaminya. Nah, saya sampaikan, berbakti kepada suami adalah selagi perkataan, selagi perintah suami tidak melanggar kepada syariat. Tapi kalau suami membuat kita melanggar syariat, maka la ta'ah indal ma'asi, tak boleh taat dalam kemaksiatan. Maka patuh kepada perintah suami, ini adalah hukum statusnya wajib. Nah, sekarang banyak fenomena ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Mudah-mudahan bukan fenomena kita semua, karena ibu-ibu tidak bekerja nih ya. Sekarang banyak fenomena perempuan-perempuan yang bekerja, yang menjadi superhero di keluarga. Dia bekerja gitu ya. Dia yang bayar listrik, dia semuanya yang menafkahi, sehingga suaminya jadi males, kayak gitu ya. Akhirnya suaminya tidak bekerja ya. Karena suaminya tidak bekerja, maka istrinya pula tidak melayani. Ya, akhirnya rumah tangga jadi ibarat neraka. Nah, kemarin saya habis ngobrol dengan sepasang orang suami istri. Ini fakta kejadian. Jadi ceritanya itu, si istrinya ini adalah orang yang mapan gitu. Karena dia mapan, maka dialah bayar semua kebutuhan rumah tangga. Suaminya ini orang yang biasa-biasa, penghasilan cuman biasa-biasa. Jadi suaminya ini tidak pede menafkahi istrinya. Istrinya ini tak pula minta. Mungkin karena gengsi, paham sampai sini? Akhirnya dibayar semuanya. Rupanya menjadi bom waktu. Bom waktu, akhirnya istrinya merasa tidak ikhlas dan curhat ke saya. Ustazah, ya, saya biayai rumah tangga semuanya. Saya ada, memang betul saya ada. Tapi suami saya ada nafkah, tapi dia enggak kasih saya. Saya kok merasa ini di luar nalar saya. Karena dalam nalar saya, fitrah laki-laki itu adalah memberi nafkah kepada istrinya. Dia senang kalau istrinya senang, dia suka kalau istrinya suka, dan dia fitrah seorang laki-laki itu adalah memberi nafkah. Kok bisa ya suami bekerja enggak memberi nafkah? Pasti ada masalah di sini yang belum selesai. Saya penasaran, kalau enggak usahanya ketemulah suami saya. Akhirnya ketemu dengan suami, kakaknya, dan seterusnya. Sambil santailah. Rupanya ceritanya begini, istrinya ini udah mencari nafkah, udah bekerja, dia bayarin semuanya dan gengsi minta ke suami. Harusnya istri itu minta kalau suami gak ngasih nafkah. Tujuannya apa? Melepaskan suami dari dosa. Karena kalau suami tak menafkahi, suami berdosa. Walaupun istrinya kaya raya, paham? Nah, sementara suaminya nih, karena istrinya gak minta, dia cuma pengen ngasih sedikit, tapi ragu. Seberapa lah cuma duit ini untuk istriku, gitu ya. Seberapa lah cuma sarok-sarok kuaci, rumah-rumah rengginang. Akhirnya, si suami gak ngasih kepada istri, paham ya? Karena malu, istri gak pernah minta, suami gak pernah ngasih. Akhirnya saya sampaikan begini, bapak berapa sanggup kasih istri dengan gaji bapak yang sekian? Dia bilang, saya sanggup sekian ustazah, tapi kan gaya hidup istri saya tinggi, mana cukup? Kata dia. Saya bilang, bapak menafkahi istri bapak untuk saat ini, ketika istri bapak mapan, itu bukan untuk cukup atau tidaknya. Tujuannya adalah supaya istri merasa diistrikan dan suami merasa disuamikan. Jadi kita membayar rasa, paham ya? Saya tanya, bapak gimana? Ikhlas gak ngasih istri segitu? Itu yang saya mau sebenarnya ustazah, tapi saya malu. Sebenarnya saya pengen menafkahi, tapi saya malu.
Nah, kira-kira istri gimana? Cukup enggak dikasih segitu? Ya jadilah saja daripada enggak ada sama sekali. Apa tujuan bapak ngasih istri bukan menghidupi seluruhnya untuk karena istri bapak mapan, tapi biar bapak merasa disuamikan dan istri merasa diistrikan, sehingga rumah tangga tetap rodanya berjalan seperti Rasulullah dan Khadijah. Gak ada masalah istri mapan, yang penting suami tetap menafkahi, bukan karena suami paling kaya, tetapi karena merasa disuamikan dan merasa diistrikan, dan pola ini dibayar dengan uang. Paham sampai sini? Ya. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, nah inilah yang kita maksud taat dan bakti. Yang terjadi kan enggak selama ini ya, tingkat perceraian makin tinggi. Banyak perempuan mapan, suami tidak bekerja. Perempuan enggak pernah minta karena egonya luar biasa. Akhirnya apa? Akhirnya suami tidak menafkahi. Karena suami tidak menafkahi, dia pun tidak melayani. Berantu-antu, berkelahi-kelahi, pernikahan tidak jadi lagi ibadah. Tujuan nikah adalah ibadah. Jika pernikahan tidak mendatangkan ibadah, yang ada saling menyakiti, maka dibolehkan dalam Islam yang namanya talak. Talak itu tujuannya adalah kalau pernikahan sudah tidak lagi menjadi ibadah. Si suami tidak melakukan kewajiban, istri tidak melakukan kewajiban, berdosa kedua-duanya, menjadi dosa dalam rumah tangga, maka ada yang namanya talak. Talak boleh kok dalam agama Islam, tapi sebisa mungkin rumah tangga harusnya bernilai ibadah. Tapi kalau nggak bisa ibadah lagi dalam satu atap, bagaimana mungkin bisa dipertahankan sementara tujuan dari semuanya adalah masuk syurga. Nah, maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, nah inilah dia ya, taat kepada suami, bakti kepada suami adalah salah satu pintu surga, asal suaminya ridho. Bahkan surga istri adalah di tangan suami. Surga anak yang belum ada wali adalah di hadapan ibu. Maka ibu punya anak, surga anak berada di bawah telapak kaki ibu. Maka pesan saya kepada wahai para ibu, bahwa surga ibu di hadapan suami, surga anak di hadapan ibu. Jadi ibu diapit nih dua-dua nih. Nah, karena surga anak di bawah telapak kaki ibunya, maka saya berpesan sebelum kita tutup kajian ini, bahwa apapun kondisi anak ibu, tetap paksakan diri ridhoi mereka saat mereka sudah dewasa nanti. Karena kalau ibu tidak meridhoi mereka, maka pada saat yang sama mereka pasti akan sengsara. Saya sering bilang kepada orang tua teman saya, Pak, ridhoi teman saya walaupun belum bisa membahagiakan bapak. Kenapa? Karena kalau bapak tidak ridho, maka teman saya pasti akan sengsara. Karena ridho Allah, ridho walidain, suhtullah, suhtil walidain. Ridho Allah bergantung kepada ridho orang tua. Murka Allah bergantung kepada murka orang tua. Maka mau enggak mau, suka enggak suka, ikhlas enggak ikhlas, orang tua mesti ridho kepada anaknya apapun yang terjadi. Insya Allah. Tiga saja ya. Dan panjang-panjang betul, lupa pula ceramah nanti. Satu apa tadi? Satu, jaga lisan. Yang kedua? Baca Quran. Tiga? Tiga ini aja aman tuh. Insya Allah masuk surga. Amin. Apa bu? Oh iya, masih ada waktu? Masih ya? Oke. Yang ketiga? Yang keempat? Adalah orang-orang yang senantiasa mengikhlaskan dan memaafkan orang lain. Jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau kita disakiti oleh orang lain, minta maaf atau tidaknya dia, maka maafkan sajalah. Tidak perlu diumumkan, hai bestoy, aku udah maafkan lu ya, biar lu masuk surga, enggak usah. Ya, ikhlas atau tidak ikhlasnya kita, maaf. Disakiti kita, maafkan orang lain. Kakak saya sering bilang kepada saya, Dek, cepat kali kau maafkan orang lain. Saya bilang, Kak, saya maafkan orang bukan karena saya ingin, bukan karena orang itu benar. Orang itu tetap salah di mata Allah, tapi saya maafkan orang itu agar saya tenang dan saya bahagia. Dan takkan pernah tenang kita sebelum kita maafkan orang lain. Ingat ya, memaafkan bukan berarti melupakan. Melupakan bukan berarti memaafkan. Saya sering candain ibu-ibu semua. Saya tanya kepada jemaah, ibu udah maafkan kesalahan teman ibu? Udah ustazah, tapi kalau ketemu di pasar kaget, rasa mau saya cucuk juga matanya ustazah. Itu bukan maaf, itu lupa namanya. Kalau maaf, itu benar-benar seperti biasa. Maafin aja. Nanti kalau ketemu dia berpura-pura tak tahulah bahwa dia pernah menyakiti kita. Tapi saya udah maafkan orang ustazah, cuman masih ada bekas rasanya.
Ibu-ibu, memaafkan orang itu ibarat menyembuhkan luka. Ini ada luka, dibersihkan, kasih alkohol, pedih. Pedih, pas sembuh ada bekas, wajar. Karena dia pernah luka. Tapi jangan dikorek-korek lagi, jangan dicungkil-cungkil lagi. Kenapa? Karena kalau kita cungkil-cungkil, dia akan jadi kudis. Kalau dia jadi kudis, berarti dia dendam. Kalau dendam udah, kita senang menengok orang susah, kita susah menengok orang tuh senang. Bayangkan susahnya hidup jadi penuh dendam. Senang orang tuh kita menderita, bayangkan susahnya. Ketawa dia menangis kita. Padahal dia senang-senang aja. Karena kita dendam, kita menjadi menangis karenanya. Na'udzubillah ya. Semoga ke depan, mumpung Ramadan, kita pandai-pandai memaafkan orang lain. Bukan karena kita paling baik, tapi karena kita satu level lebih beriman dibanding mereka. Ada keluarga yang tak cocok, abang adik tak cocok sama kita, maafkan sajalah. Tak semua orang datang ke pengajian, tak semua orang ngerti dengan agama. Kita maafkan sajalah, karena kita yang paling paham. Memaafkan orang bukan karena kita salah, tapi tujuan memaafkan orang karena kita 1% lebih beriman dibanding mereka. Insya Allah. Jangan dipendam-pendam, hati kita sakit, kita tak sedap. Maafkan sajalah. Kalau enggak ngefek, udah maafkan saja. Ya, itu jauh lebih menenangkan. Insya Allah. Semoga Allah mudahkan kita mengamalkan semuanya. Amin. Allahumma. Amin. Demikian. Cukup. Nah, ya, nanti Qur'annya dibaca tiap hari, rasakan nanti perbedaannya ya. Wallahu a'lam bishawab ala hadzihi niyah al-Fatihah.